Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita baru saja selesai menunaikan sholat duhur berjamaah untuk yang di Jakarta ini ya. Mungkin Jogja sudah beberapa waktu lalu dan mungkin Demak juga sama ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan sedikit komentar atau penjelasan tentang hadis-hadis yang kita baca pada momentum hari ini. Hari ini insya Allah kita akan membaca hadis nomor 1084 1085 ya. 1084 dan 1085. Dua hadis insyaallah ya. Wa anhu dan dari Abu Hurairah, wa anhu lan saking Abu Hurairah. Qala wis ngendika sapa Abu Hurairah? Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu muga-muga paring selawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Rasulullah sallallahu wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha. Saapi-apike barisane wong lanang, khairu sufufir rijal utawi saapi-apike barisane wong lanang iku awwaluha, barisan sing luwih ngarep saka barisane wong lanang. Wa syarruha lan utawi ala-alane barisane wong lanang iku akhiruha, paling mburi saka barisane wong lanang. Wa khairu shufufin nisa'i lan utawi saapi-apike barisane wong wadon iku akhiruha, paling mburi saka barisane wong wadon. Wa syarruha lan saala-alane barisane wong wadon iku awwaluha, paling ngarep saka barisane wong wadon. Rawa meriwayatake hu ing hadal hadis nomor 1084 ya, sapa muslimun Imam Muslim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri lan diriwayatake saka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu muga-muga ridoni sapa Allah Gusti Allah anhu dumateng Abu Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah saat temane Rasulullah sallallahu salam muga-muga paring selawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Rasulullah wasallam lan mugi-mugi paring selamat sapa Allah dumateng Rasulullah. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ra'a weruh sapa Rasulullah sallam fi ashabihi ana ing daleme para sahabate Rasulullah apa tak weruh-weruh ta'khuran ing ngeri-ngeri, ta'khuran ing ngeri-ngeri. Maksudnya memperlambat diri. Faqala maka sabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum dumateng ashabihi sabdane taqaddamu padha maju sira kabeh wahai para sahabat fa'atimu nuli padha nyempurnakno sapa sira kabeh nuli padha makmumo sapa sira kabeh para sahabat bi kelawan ingsun wal yatamalan supaya manut bikum kelawan sira kabeh sapa man barisan atau wong-wong ba'dakum kang ana ing burine kalian sira kabeh. La yazalu ora mandeg-mandeg sapa kaumun ora geser-geser sapa kaumun-kaumun ya ta'kharuna kang padha ngeri memperlambat diri sapa kaumun hatta yuakhirahumullah sehingga ngakhirake hum ing kaum sapa Allahu Gusti Allah. Rawang riwayatake hu ing hadis 1085 sapa muslimun Imam Muslim. Jadi dua hadis ini seperti hadis 1083 diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Di hadis nomor 1084 ini Rasulullah SAW menjelaskan ya, bahwa barisan kaum laki-laki dalam sholat berjamaah di masjid atau di musola yang paling baik itu adalah barisan yang berada di depan ya, barisan yang ada di depan ya. Jadi
kalau untuk laki-laki ya, semakin di depan itu semakin bagus, karena di depan itu kan menunjukkan semangat. Orang tidak akan bisa sampai di depan kalau posisinya rebutan, kecuali kalau dia berangkat lebih awal. Itu Ustaz ya. Oke ya. Dan sebaik-baik barisan laki-laki itu yang paling belakangan. Biasanya belakangan itu berangkatnya juga belakangan. Atau berangkat duluan tapi males-malesan, ogah-ogahan ya, sehingga akhirnya dapat barisan belakangan. Nah, itu justru barisan yang paling buruk. Padahal kalau dipikir-pikir ya, satu masjid atau satu musola, bahkan satu jamaah, satu imam, tapi yang di depan tuh pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang di belakangnya. Nah, yang di depannya lebih baik daripada yang di belakangnya lagi, begitu seterusnya ya. Itu kan cuma istilahnya perlu sedikit perjuangan, tapi mendapatkan nilai jauh lebih besar, lebih afdol dan lebih utama. Sebaliknya, wa khairu shufufin nisa, seburuk-buruk barisan laki-laki perempuan adalah yang terdepan. Kenapa? Karena yang terdepan itu paling dekat dengan barisan laki-laki. Nah, tadi juga gitu. Barisan laki-laki belakang itu terburuk. Kenapa? Karena itu paling dekat dengan perempuan, di antara sebabnya itu, di samping faktor keterlambatan juga faktor dekat dengan perempuan. Ya. Wa khairu shufufin nisa, sebaik-baik barisan perempuan adalah paling belakang karena paling jauh dari laki-laki, ya kan? Oke. Nah, wa syarruhan, seburuk-buruk barisan perempuan adalah awwaluha, ya, yang berada di depan karena paling dekat dengan laki-laki. Nah, biasanya walaupun perempuan berangkat duluan, karena berangkat duluan, maka dia bisa memilih tempat. Tentu karena secara umum perempuan itu punya sifat lebih kuat malu dibanding laki-laki, maka dia kalau duluan ngambil posisi belakang. Maka masuk kategori khairu shufufin nisa. Nah, hadis ini sederek sedoyo ya, berlaku kalau pelaksanaan sholat jamaah itu ya, antara laki-laki dan perempuan tidak ada sitarnya. Manakala tidak ada sitarnya atau ya tidak ada pembatasnya. Nah, tentu berbeda kalau perempuan itu sholat sesama perempuan. Ya, kalau perempuan sholat sesama perempuan, maka sebaik-baik barisan perempuan di antara seluruh jamaah yang semuanya adalah perempuan tentu juga yang paling depan. Gitu. Karena tentu perempuan yang datang duluan akan mengambil barisan depan sebab mereka tahu tidak ada laki-laki di sana. Atau kalau tempat perempuan itu ada satirnya yang tidak terlihat oleh laki-laki, atau berada di ruangan yang terpagari dengan rapat dari jamaah laki-laki. Nah, kalau seperti itu maka yang berlaku bukan hadis yang terbaik adalah belakang, tapi yang terbaik adalah yang terdepan seperti laki-laki karena sudah posisi khusus. Nah, itu maksud hadis 1084, kandungannya kira-kira seperti itu ya. Yang 85 ya. Mbak Da, ini bangun Mbak Da ya. Ini terkait dengan Mbak Da ini kayaknya ya. Wa Nabi Sa'idin, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW melihat fi ashabi ta'khuran. Jadi beliau sudah masuk masjid, Rasulullah SAW sudah masuk masjid, terus beliau perhatikan sebagian sahabat Nabi itu kok ya, memperlambat diri. Ya, ta'khuran itu maksudnya apa? Memperlambat diri atau memilih barisan yang belakang-belakangan. Memilih barisan belakang-belakangan. Nah, karena beliau melihat seperti itu, ya, tugas Rasulullah kan menasihati dan memilihkan yang terbaik untuk umatnya, termasuk para sahabatnya. Maka beliau bersabda kepada mereka, taqaddamu, maju, 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 ya, maju, maju. Nah, terus fa'atim mubi, nanti yang barisan terdepan itu kan menyaksikan dan melihat Rasulullah, maka dia langsung menjadikan Rasulullah sebagai panutannya. Nah, barisan kedua yang atau belakangnya yang tidak melihat Rasulullah, dia melihat barisan lebih depannya lagi. Wa'yatam mabikum man ba'dakum. Ini tata urutan baris dalam sholat berjamaah seperti itu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan belakangan ini. Ini ada bernada ancaman dari Rasulullah SAW, walaupun kalimatnya kalimat berita,
Tapi nadanya ancaman. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Ya, beliau bersabda, ada orang itu yang senangnya ngeri-ngeri. Senangnya memperlambat diri. Senangnya mengambil posisi belakangan, enggak mau duluan, ya kan? Akibatnya orang seperti itu akan dihukum oleh Allah SWT. Hukumannya di dunia dan hukumannya di akhirat. Hukuman di akhiratnya ya tentu mereka akan terlambat dalam menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta yu'akhirahumullah. Hukuman di dunianya karena dia selalu milih-milih belakangan, sengaja memperlambat diri atau ngeri-ngeri, akibatnya oleh Allah tuh kecenderungannya itu dikasih fasilitas kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fasilitasnya ya? Ini kalau orang Jawa itu dilalahnya itu begitu ada azan itu ada keperluan yang lain, ya kan? Akibatnya apa? Carry. Padahal kalau dipikir-pikir hajat mamanya kan, momentum peluangnya itu kan kalau kita lagi di rumah begini kan, dari pagi sampai zuhur itu ada sekitar 6 jam. Itu kan peluang untuk buang hajat kencing atau buang hajat yang lainnya atau urusan lainnya kan peluangnya 6 jam, tapi kenapa oleh Allah dimunculkan? Atau kenapa baru muncul, enggak kita sebut oleh Allah ya, kenapa baru muncul hajatnya itu menjelang zuhur bahkan setelah azan. Ini sebenarnya itu bagian dari bentuk hukuman Allah SWT kepada orang yang sengaja memperlambat diri atau sengaja ngeri-ngeri. Jadi oleh karena itu ya para sederek sedoyo ya, saudara semuanya, ini kita mesti membangun semangat, jangan sengaja memperlambat diri supaya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian dan pembacaan hadis yang bisa saya lakukan pada siang hari ini ya. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis ya. Dan surat al-Asri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.